Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus menyedihkan kali ini menceritakan seorang guru yang harus kehilangan nyawanya di tangan muridnya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Nohema Graeber lahir pada tahun 1954 di Xalapa, ibu kota negara bagian Veracruz, Meksiko. Xalapa dikenal sebagai pusat kebudayaan dengan sekitar 800 ribu orang penduduk. Setelah lulus SMA, Nohema langsung bekerja sebagai pramugari untuk Mexicana de Aviación yang saat itu merupakan maskapai penerbangan tertua di Meksiko. Dan dia bekerja di sana selama 17 tahun. Namun Nohema tak puas sampai di situ saja, dia mulai belajar menjadi pilot maskapai penerbangan komersial untuk menjadi salah satu wanita pertama di Meksiko yang mendapatkan izin menerbangkan pesawat penumpang. Nohema bertemu dengan seorang pemuda Amerika bernama Paul Graeber di sebuah pesta dan mereka bertukar nomor telepon. 11 tahun kemudian, Paul terbang ke Meksiko untuk urusan bisnisnya. Dia menelpon Nohema ketika dia sedang singgah di kotanya. Dia tidak mengira Nohema akan ada di rumah dan mengangkat telepon itu, tetapi dia hanya ingin untuk mencobanya. Dan rupanya di hari itu Nohema sedang libur dan mereka pun akhirnya janjian untuk bisa bertemu. Tak lama mereka memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih dan menikah pada tanggal 4 Oktober 1986 di Meksiko. Setelah menikah, Nohema tetap melanjutkan karirnya di maskapai penerbangan dan suaminya bekerja sebagai konsultan di kota Mexico City. Pasangan ini sangat mencintai Mexico City dan belum berpikir untuk kembali ke Amerika. Mereka hanya sesekali mengunjungi keluarga Paul di sana. Dan babak selanjutnya dalam kehidupan Nohema dimulai pada tahun 1991 ketika dia melahirkan seorang putra yang diberi nama Christian. Berikutnya pada tahun 1992, lahirlah putra kedua yang diberi nama Jared. Akhirnya, Nohema dan Paul memutuskan ingin meninggalkan Mexico City ke tempat di mana anak-anak mereka bisa tumbuh besar di kota yang lebih aman. Dan mereka berpikir kalau kota asal Paul, yaitu Fairfield, adalah pilihan yang tepat. Selain Paul tumbuh besar di sana, kota itu sekarang juga sudah berkembang menjadi kota besar dengan universitas yang berkualitas. Dan mereka berpikir kalau itu adalah tempat yang baik untuk membesarkan keluarga mereka. Di tahun 1992, mereka pindah ke kampung halaman Paul di Fairfield, Amerika Serikat. Nohema dengan cepat berbaur dalam komunitas kecilnya menjadi aktif di gereja Katolik Saint Mary dengan menghadiri misa setiap harinya. Dia juga menjadi pemimpin yang menjadi penghubung antara gereja dan populasi Latin yang saat itu masih kecil namun terus berkembang di kotanya. Beberapa tahun setelah pindah ke Amerika, pasangan ini dikaruniai anak ketiga, seorang putri yang diberi nama Nohema Mary. Dan saat anak-anaknya ini sudah tumbuh dewasa, Nohema di usianya yang ke-50 tahun memutuskan untuk mulai bekerja lagi. Dia berusaha mendapatkan gelar bahasa Inggris dan sertifikat mengajar dari Iowa University. Nohema mengira gelar bahasa Inggrisnya itu akan bisa membuatnya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru bahasa Inggris. Namun ketika dia lulus pada tahun 2006, guru bahasa Spanyol yang sedang banyak dicari saat itu. Dan dia adalah seorang penutur asli dari bahasa itu yang tentu saja membuatnya mendapatkan nilai tambah. Dan dengan mudah, Nohema mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan pertamanya sebagai guru adalah di SMA Otumbua tempat dia mengajar hingga tahun 2012. Ketika pekerjaan paruh waktu dibuka untuk seorang guru di sekolah menengah Fairfield, dia mengambilnya dengan harapan bisa menjadi pekerjaan penuh waktu nantinya. Dan benar, dia dengan cepat menjadi guru tetap di Fairfield High School, dicintai oleh banyak siswa dan staf di sekolah, di mana dia sering menerima kartu dan surat dari mantan muridnya. Dan dia mengajar di sana selama hampir satu dekade.
Nohema dikenang sebagai sosok wanita yang sangat baik hati, penuh kasih sayang, penuh iman yang menghargai setiap momen dalam kesehariannya. Tetapi dia juga memiliki kepribadian yang tegas dan dia selalu mendorong murid-muridnya untuk mendapatkan nilai bagus dan melakukan apa yang seharusnya mereka bisa lakukan. Meskipun dia menguasai dua bahasa, namun dia tetap mengalami kesulitan dalam memahami bahasa gaul dan masih memiliki aksen saat berbicara. Dan dia tahu ada beberapa siswa yang mengejeknya karena hal itu. Pada tanggal 2 November 2021, setelah menyelesaikan pekerjaannya di pukul 4 sore, dia pulang mengendarai mobil van-nya. Seperti hari-hari lainnya, dia menuju ke taman di pinggir kota di mana dia akan berolahraga jalan kaki di sana. Namun di hari itu, Nohema tidak pernah pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, mantan suaminya merasa khawatir karena tidak mendengar kabar dari Nohema. Di tahun 2016, Nohema bercerai dengan suaminya, namun hubungan mereka tetap berlangsung baik. Paul menuju ke taman Chow Tau Kwa karena dia tahu rutinitas mantan istrinya sepulang kerja akan menuju ke sana. Tidak ada tanda-tanda keberadaan istrinya dan mobilnya di sana. Dan dia melaporkan hilangnya mantan istrinya itu ke polisi dan penggeledahan di taman itu dimulai. Pencarian diperluas dan menemukan pemandangan yang mengerikan di sisi utara taman. Jenazah Nohema ditemukan di luar jalan setapak di dekat rel kereta api, tersembunyi di bawah terpal, gerobak dorong, dan rel kereta api. Ketika ditemukan, Nohema telah meninggal dunia selama berjam-jam, dan polisi langsung memperkirakan bahwa penyebab kematiannya adalah karena trauma kepala yang parah. Nohema telah dipukuli sampai dia meninggal dunia. Seorang saksi mengatakan melihat mobil van-nya meninggalkan taman di sekitar pukul 4 lebih 45 menit di sore hari. Sekitar 45 menit setelah Nohema tiba di taman itu. Dan saksi itu mengatakan kalau di dalam mobil ada dua orang pemuda. Dan kemudian van itu ditemukan terparkir di ujung jalan pedesaan. Saksi lain juga mengatakan kalau mereka telah melihat seorang pria yang berjalan mendorong gerobak di dalam taman itu. Di hari kedua sejak Nohema menghilang, ada siswa di sekolah Fairfield melaporkan pada polisi kalau mereka melihat siswa laki-laki di kelasnya yang berdebat keras dengan Nohema tentang nilainya dan memohon agar mendapat nilai yang lebih baik. Namun Nohema tidak bergeming. Siswa ini menyebutkan dua nama yaitu Willard Miller dan Jeremy Goodell. Saat itu polisi masih belum menentukan tersangka, sampai seorang saksi memberikan foto percakapan Snapchat dari Jeremy kepada penyelidik, yang mengungkapkan pengakuan Jeremy bahwa dia bertindak dengan temannya yang mengakibatkan kematian dari Nohema. Saksi mengatakan bahwa Jeremy membuat komentar yang memperlihatkan keterlibatan dirinya dan Willard dan bahwa dia memiliki rincian spesifik tentang kematian gurunya. Saksi ini juga menunjukkan bukti gambar itu kepada penyelidik. Jeremy Goodell lahir pada tahun 2005, putra dari Dean dan Christian Goodell. Dia tumbuh dengan 4 kakak laki-laki dalam keluarga yang kurang harmonis, di mana orang tuanya lebih fokus pada pekerjaan daripada anak-anak mereka. Orang tuanya juga akan segera bercerai dan sang ibu telah meninggalkan rumah untuk tinggal di tempat lain dengan pacar barunya. Kenyataannya, orang yang berperan dalam menjaga keluarga adalah anak tertua. Jeremy digambarkan oleh teman-teman sekelasnya tidak memiliki lingkaran pertemanan yang besar, walaupun dia bergabung dengan tim baseball sekolah. Dia pendiam, memiliki masalah ADHD, depresi, dan juga kecemasan. Dan dia sedang dalam pengobatan untuk masalah itu. Di sekolah dia belajar bahasa Spanyol di bawah bimbingan Nohema Graber bersama dengan sahabatnya Willard Jaden. Willard juga termasuk murid yang kurang pintar, terutama dalam bahasa Spanyol. Penyelidik menggunakan bukti foto Snapchat itu untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan. Dan penggeledahan di rumah Jeremy mengungkapkan penemuan senjata pembunuhan, yaitu 2 tongkat baseball bersama dengan beberapa pakaian yang berdarah dan juga ada helai rambutnya. Sebuah catatan ditemukan di ponsel Jeremy berjudul persiapan yang mencantumkan bahwa mereka memerlukan barang-barang seperti sarung tangan plastik, tisu basah, ransel, palu, dan plastik ziplock. 2 hari setelah jenazah Nohema ditemukan, polisi mengumumkan penangkapan 2 tersangka ini yang masih berusia 16 tahun.
Jeremy dan Willard, siswa di sekolah menengah Fairfield, didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi untuk melakukan kejahatan paksa. Keduanya didakwa sebagai orang dewasa karena beratnya kejahatan tersebut, namun mereka tidak dikenakan hukuman wajib seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat karena mereka masih di bawah umur saat kejadian. Mereka ditahan dengan jaminan uang $1 juta, dan mereka ditahan di fasilitas penahanan remaja selagi menunggu persidangan. Dan keduanya mengaku tidak bersalah. Ibu dari Willard bersaksi di pengadilan mengatakan bahwa penyelidik menipunya agar membiarkannya bisa menanyai kedua terdakwa. Dia menyatakan kalau dia tidak tahu itu akan menjadi sebuah interogasi. Dia berpikir kalau penyelidik akan menanyai semua murid di sekolah, dan dia mengizinkan putranya berbicara dengan penyelidik tanpa didampingi seorang pengacara. Ibunya dan pengacara mencoba melawan di pengadilan agar pengakuan saat interogasi itu tidak dimasukkan dalam pengadilan. Jaksa Jefferson County menuduh dalam pengajuan pengadilan bahwa dorongan pembunuhan dimulai setelah Willard bertemu dengan guru bahasa Spanyolnya itu di sekolah untuk membahas nilai F yang dia terima di kelasnya, yang akan membahayakan nilainya secara keseluruhan nantinya. Dalam wawancara, Willard menggunakan kata-kata yang menghina saat berbicara tentang korban. Meskipun pada awalnya dia menyangkal terlibat dalam hilangnya dan kematian Nohema, dia kemudian menyatakan bahwa dia mengetahui segalanya tetapi tidak ikut serta dalam tindakan itu. Saat wawancara dengan agen investigasi kriminal Divisi Iowa, Willard mengaku telah mengambil gerobak dorong yang digunakan untuk menutupi jenazah Nohema dari rumahnya. Namun penyelidik mengatakan bahwa bukti menunjukkan bahwa kedua terdakwa terlibat dalam pembunuhan tersebut. Berdasarkan laporan negara bagian, korban berkendara sepulang sekolah ke taman tempat dia selalu berjalan-jalan sore setiap hari. Dia meninggalkan mobilnya di sekitar pukul 4 sore di tempat parkir. Saat dia berjalan, sepasang remaja tersebut diduga menyergapnya dengan tongkat baseball dan memberikan pukulan yang fatal. Jaksa mengatakan para saksi kemudian melihat mobil Van Nohema meninggalkan taman sekitar 42 menit setelah dia tiba, dengan dua orang pemuda yang duduk di bagian kursi depan. Mobil van itu kemudian ditemukan di ujung jalan pedesaan, dan saksi itu juga mengatakan dia melihat dua pemuda berjalan kaki di area ditemukannya mobil van itu. Sedangkan Jeremy bersaksi bahwa mereka telah merencanakan pembunuhan itu selama sekitar 2 minggu. Dan pada tanggal 2 November 2021, dia berjanji untuk bertemu Willard di taman dan dia tahu kalau Willard memang berniat untuk menghabisi nyawa Nohema. Setelah Willard menyerangnya dengan tongkat baseball, Nohema rupanya masih hidup. Dan disitulah Jeremy kemudian membantu menyerangnya juga hingga Nohema meninggal dunia. Dan setelahnya mereka berdua menghilangkan semua bukti yang ada. Pengacara Jeremy sebelumnya menyatakan bahwa bukti-bukti dari persidangan harus diabaikan. Bukti-bukti ini termasuk informasi yang dikumpulkan dari rumahnya, pernyataan yang dibuat oleh Jeremy kepada polisi, informasi dari ponselnya, dan riwayat obrolan dari akun Snapchatnya. Dia juga berargumen bahwa 4 surat perintah penggeledahan yang mengungkap bukti ini harus dihapuskan dari catatan. Ini semua dilakukan agar kedua terdakwa agar bisa memindahkan kasus ini ke pengadilan remaja, di mana jika ini terjadi, kedua pelaku hanya akan ditahan hingga mereka berusia 18 tahun saja. Penyelidik juga mengutip bukti dari riwayat Snapchat Jeremy yang ditunjukkan oleh seorang saksi yang mengenal remaja tersebut kepada pihak berwenang setelah pembunuhan terjadi. Dalam pesan Snapchat, Jeremy diduga mengungkapkan bahwa dia dan Willard terlibat dalam perencanaan, eksekusi, dan pembuangan bukti. Surat perintah penggeledahan untuk pesan-pesan Snapchat juga mengungkapkan bagaimana Jeremy dan Willard telah menguntit korban sejak bulan April 2021. Sesaat sebelum dijatuhi hukuman, Jeremy meminta maaf kepada keluarga Nohema, masyarakat, dan keluarganya sendiri. Sambil terisak-isak, dia menyatakan penyesalannya dan berharap dia bisa kembali dan menghentikan perbuatannya. Willard juga meminta maaf kepada keluarga Nohema, menyatakan penyesalan atas tindakannya, dan juga meminta maaf atas kesusahan dan kehancuran yang dia timbulkan pada keluarga Nohema. 10 anggota keluarga Graber maju memberikan pernyataan yang berdampak pada korban.
Selama pernyataan tersebut, Jeremy tampak kesulitan untuk menjaga ketenangannya dan menahan air mata. Kakak Paul mengatakan adiknya meninggal di usianya yang ke-68 tahun dan menyebutkan penyebab kematiannya adalah karena kanker metastatik. Dia mengatakan bahwa penyakit tersebut dapat tersebar lebih cepat karena kematian mendadak dari mantan istrinya. Dia menambahkan pembunuhan itu menghancurkan keluarga mereka dan mempercepat kematian dari Paul. Dia juga menyinggung pernyataan Jeremy saat mengungkapkan penyesalannya dalam pernyataan di pengadilan. Dan ia mempertanyakan keaslian dari pernyataan tersebut. Karena usaha dari pengacaranya agar Jeremy bisa terhindar dari hukuman. Willard yang pertama dijatuhi hukuman. Pada bulan Juli 2023, dia menerima hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 35 tahun. Hakim mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, jika hal itu diperbolehkan dalam parameter hukum negara bagian. Namun Undang-Undang tahun 2016 di Iowa melarang hukuman tanpa pembebasan bersyarat bagi terdakwa di bawah umur. Sedangkan Jeremy dijatuhi hukuman pada tanggal 15 November 2023, dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dalam 25 tahun, sesuai dengan hukuman yang diminta oleh jaksa. Hakim memeriksa 25 faktor yang harus dia pertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman seumur hidup dengan minimal 25 tahun itu. Dia mengatakan jelas bahwa Jeremy sangat menyesal dan tidak mempertimbangkan dampak dari pembunuhan korban. Baik Willard maupun Jeremy juga telah diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar $150 kepada keluarga Nohema. Dalam sosial medianya, putra tertua mengungkapkan kalau dia telah memaafkan pelaku. Christian juga menuliskan kalau dia merasa sedih karena kedua pelaku menyimpan kemarahan dalam hatinya. Dan ia mengajak semuanya untuk berharap agar pelaku dapat menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Sebuah halaman GoFundMe dibuat untuk keluarga ini. Dan semua hasilnya akan disumbangkan untuk mendukung keluarga yang ditinggalkan. 2 years ago, I made the worst decision of my life, and I take full responsibility for what I did. And today, as a young man, I can begin to pay for that. I can never give back what I've taken. But I hope that this situation doesn't end as tragically as it began, and that someday something positive can come from this tragedy. I know that my words will never be enough, but to Miss Graber and all her family, I'm truly sorry. Thank you. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!